Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi di dapur Lulu teman-teman. Welcome back to my channel. Dapur Lulu is coming teman-teman ya. Nah, teman-teman, hari ini aku akan membuat resep ayam panggang madu saus tiram ya. Teman-teman, ini gampang banget lezat banget teman-teman bikinnya pun simpel banget. Nah, jika kalian penasaran gimana cara membuatnya, dapur Lulu membuatnya ya. Pantengin terus dapur Lulu sampai selesai dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Yuk kita mulai membuatnya ya sekarang. di sini untuk bahannya ya teman-teman, ada bawang merah, bawang putih, jahe ya teman-teman, bawang bombay dan untuk tambahannya kentang sama lemon ya teman-teman. Dan ini semuanya akan aku kisar terkecuali lemonnya. Nah, di sini ada ayam yang sudah aku cuci bersih teman-teman ya. Aku cuci biasa kalau aku nyuci ayam itu dengan garam ya teman-teman supaya tidak bau amis nah sekarang akan aku tambahkan bumbunya ya yang sudah dikisar di sini teman-teman ya, -teman. nah, sekarang aku tambahkan ya kita masukkan saja bumbunya yang tadi bawang merah bawang putih jahe ya teman-teman ini bumbunya gampang banget carinya teman-teman Masukkan kalau ayamnya sesuka selera ya teman-teman. Nah di sini aku akan tambahkan juga dengan garam ya teman-teman secukupnya dan akan aku tambahkan setengah sendok garam setengah sendok teh merica hitam ya teman-teman dan akan aku tambahkan juga di sini dengan kecap ya kecap manis kecap ya kecap manis ya teman-teman dan saya suka selera maksudnya gitu dan di sini juga aku tambahkan dengan sambal indofood teman-teman ya kira-kira -kira satu sendok makan teman-teman ya dan tambahkan juga di sini dengan saus kecap manis teman-teman ya saus kecap manis saus tomat tomat saus tomat kecap manis kecap tomat manis ya dan di sini juga aku tambahkan saus tiram teman-teman ya saus tiram satu sendok makan dan madunya satu sendok makan teman-teman ya Gampang banget ini teman-teman. Dan di sini aku tambahkan juga minyak zaitun ya, kira-kira 2 sendok makan, teman-teman. Dan buat tambahan rasanya aku di sini membuat oh, kasih sedikit micin, teman-teman ya. Nah, sekarang akan aku tambahkan ya lemonnya atau jus lemon ya di sini, teman-teman. Ini rasanya enak banget, teman-teman. Kalian wajib coba, ya. Dan sekarang akan aku aduk, teman-teman, ya, menggunakan tangan, tapi sudah pakai sarung tangan, teman-teman, ya. Ini higienis banget, teman-teman. Gampang banget, kan, bumbunya, ya? Kita aduk terus, dan dengan apa namanya ini? Oh, kentangnya ya, kentangnya juga kita campurkan. Kita aduk sampai semuanya merata ya bumbunya, teman-teman. Nah, setelah diaduk begini, teman-teman ya, akan aku diamkan selama setengah jam, teman-teman. Nah, setelah setengah jam ya teman-teman di kulkas. Sekarang akan aku masukkan, akan aku tata ya di sini di dalam Oh, bukan di dalam sebenarnya di tempat loyang ya, teman-teman yang sudah aku oh, lamakin dengan aluminium ya atau gasdir bahasa Arabnya. Ditata seperti ini, teman-teman ya. Lalu apinya itu atas bawah ya teman-teman Di opennya itu Kita masukkan ininya bumbunya ya Teman-teman biar meresap nanti di itunya Di daging ayamnya Kita tuangkan bumbunya semuanya ke, ke itu Ke ayamnya Seperti ini teman-teman dan ini teman-teman akan aku tutup juga ya di atasnya dengan aluminium atau oh gasdir ya teman-teman dengan bahasa Arabnya itu aku tutup dan masukkan ke oven selama 15 menit lalu akan aku buka lagi teman-teman ya cuman 15 15 menit saja ini dipakai ditutupnya ya nanti akan aku buka lagi Nah, selama 15 menit, teman-teman, sekarang sudah aku buka lagi ya. Nah, seperti ini. Dan sekarang akan aku masukkan lagi, teman-teman, ke dalam opennya ya atau dalam furunnya hingga menguning gitu ya, agak warna keemasan hingga matang gitu ya. Lalu akan aku angkat. Oke, teman-teman, sekarang sudah matang ya panggang ayamnya ini baunya enak banget teman-teman baunya itu gurih banget ya dengan bau kecap sama saus tiramnya itu bawang putihnya itu terasa banget baunya ya enak banget ini tadi aku cicipin juga itu kentangnya tuh enak banget teman-teman kalian wajib coba ini bumbunya pun gampang dicarinya ya teman-teman gampang banget nggak pakai ribet ya ini dimakan sama nasi putih yang masih anget atau nasi liwet ya, enak sekali nih teman-teman. Semoga bermanfaat ya buat kalian teman-teman. Nah, jika kalian suka dengan videoku ini, jangan lupa subscribe, like, share dan komen ya. Dan jangan lupa tekan juga loncengnya. Teman-teman, yuk mari kita saling bersilaturahmi dan saling support satu sama lain. Semoga kita sukses bersama ya, teman-teman. Dan terima kasih telah menonton videoku ini. Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.